Apa Livina 2000 berapa mas? 10 cukup 75 juta. Nah, bapaknya dari situ Bondo. Ini pak murah pak, monggo pak. Nanti sama test drive kalau sekiranya cocok bisa dicoba. Ini ada Honda City. Ini tahunnya 2005, platnya lokal AE. Ini yang varian tertinggi yaitu varian VTEC. Nah, ini bekasnya Pak tentara kemarin. Ini manual transmisi, Matic transmisi. Pajaknya juga 2 jutaan naik turun. Ini untuk harganya kita jual 68 juta. Yang minat monggo silahkan, City-nya, City VTEC varian tertinggi soalnya. Yang minat silahkan Honda City-nya. Jadi ini harganya kita jual 59 juta. Udah dapat LGX tahunnya 2002-2003. Yang minat monggo silahkan. Ada juga Visto, banyak L harganya 30 jutaan ya, City Car cuma 30 jutaan. Nah, yang minat monggo tahunnya juga 2000 ke atas. Ya ada Xenia. Xenia ini baru masuk tahunnya 2008, platnya B. Harganya ini cukup 71.500. Yang minat monggo. Monggo datang. Untuk interiornya udah lebih seperti ini, joknya itu ori, sobek itu cuma covernya ya, orinya di dalam masih ada. Yang minat silakan. Ini ada Avanza. Tahunnya 2007-an ya, tipenya G. Tulisannya A, nanti kita ganti tulisannya Avanza itu ya. Oke. Harganya ini 82 juta ya. Lihat silakan monggo. Avanzanya. Nah, ini ada Honda City. Coba kita tengok dulu. 114 juta saja Matic ya. Ini ada Terios 2017. Harganya cukup 147 juta. Yang minat silakan Terios 2017. Ini ada Avanza 2019, harganya 153 juta. Sudah dapat Avanza 2019, cukup 153 juta. Ini ada Mobilio. Baru masuk juga 2017-18, harganya cukup ini 140-50an ini kurang lebih. Ada Innova Reborn diesel, platnya juga lokal S. Ini manual transmisi, harganya 316 juta. Yang minat silakan manual. Untuk KM-nya sekitar 60 ribuan. Untuk mesinnya kurang lebih seperti ini ya. Ada Mobilio RS tahunnya 2000-nya, twin cam tahunnya kemarin berapa ini? 88 ya. Twin cam tahun 88, ini harganya 24.500. Ya minat silakan. Interiornya kurang lebih seperti ini. Dari depan kurang lebih seperti ini ya. Yang minat silakan platnya lokal AD. Ini ada Mitsubishi Elsa atau L300, platnya juga lokal W. Ini minusnya pajaknya off 3 bulan. Ini bulan 11, offnya bulan 9 kemarin itu ya. Jadi masih baru aja offnya. Untuk tampak interiornya kurang lebih seperti ini. Masih tata, masih rapi ya. Beliau insya Allah bagus, nat-natnya juga masih utuh. Nah ini ya, berarti bukan potongan mobilnya. Kalau potongan kan murah. Ini harganya 2008 ya. 2008 harganya ini kita jual 89 juta. Yang minat monggo silakan Elsanya. Juga ada Taruna baru masuk, platnya B, tahunnya 2003 ya mas. Iya tak? 2003 injeksi. 2003 injeksi, ban-bannya juga baru. Minusnya ini bumpernya. Tapi nanti tahu beres, tahu kinclong enggak apa-apa. Ini manual ya tentunya, Taruna enggak ada yang Matic. Kami-nya 200-an. Wajar karena memang tahun segitu. Yang tipenya FX. Nah, tipe yang lumayan tinggi. Bukan tertinggi tapi lumayan tinggi. Ban-bannya juga baru. Ini harganya kita jual 59.500. Yang minat monggo. Untuk pajaknya 1 jutaan ya. Ini ada Avanza ya. Avanza lama itu banyak sekali, tinggal pilih menyesuaikan selera jenengan.
ada yang harga 70-an, ada yang 80-an, ada yang 90-an. Itu untuk harga Avanza lama yang tersedia di tempat kita. Silakan dipilih. Ini ada SL7 Matic ya. SL7 kilometernya 26.000. Nah, baraknya bagus. Kilometer juga masih rendah, harganya 214 juta. Ini yang varian lumayan tinggi ya. Variannya lumayan tinggi ya. Itu interiornya kurang lebih seperti ini. Terawat. Iya, terawat ya. Minat monggo. Biar memang ya masih dipakai setahun soalnya. Ini solusi daripada beli baru. Nah, minat silakan. Ini ada Honda Jazz RS. Ini naik turun 2017-an ya. Ini manual, ini baru aja datang. Ini KM-nya Mas, tolong dicek Mas, KM-nya berapa? Interior kurang lebih seperti ini, manual. KM. Jazz RS GK5. Kilometer no. Lagi no. Enggak usah lagi tuh. Enggak usah. Lagi ada copot soalnya. Harganya 194 juta. Ada apa namanya? Panther. Panther LS ya. LS manual. Tahunnya 2005-2006, lampu besar. Ini harganya 120-an baru masuk soalnya. 120-an koma ya, baru masuk. Nah, ini saya mau review mobil ini ya. Ini harganya 139.500, tahunnya 2014. Jenengan dengan harga 130-an sudah dapat Yaris Lele. Insyaallah murah meriah. Ya, minat monggo Yaris Lele-nya. Tipenya ini G ya, tipe G. Yaris Lele tipe G. Di pasaran masih tembus 150-an. Bisa dicek. Untuk KM-nya kita tengok dulu. KM-nya. Sayang akinya dicopot. Ada Avanza Veloz, ini juga baru masuk 2014. Ada HR-V, untuk tahunnya 2016-an, ini Matic tipe E ya. Matic tipe. Ini platnya A. Ini manual Mas ya? Manual. Platnya A, tahunnya 2004-an. Nah, City New ya. Ini harganya murah, cukup 59.500. Yang minat silakan Honda City-nya. Jenengan dengan harga 50 jutaan sudah dapat sedan semewah ini. Sudah kayak harga 100-an koma ya. Yang minat monggo silakan Honda City-nya. Ada Suzuki Amenity tahunnya 2000-nya, bukan 2000 ya. Tahunnya 90. Suzuki Amenity, ini mobil tahun tua City Car. Harganya ini cukup 23 juta. Ada dapat City Car 20 juta, Anda dapat City Car ya, City Car Suzuki. Yang minat monggo silakan. Kalau mobil tahun tua gini tergantung kondisi ya. Untuk KM-nya kita tengok dulu. Ini saya enggak kelihatan itu. Ini mobilnya salah bagus, harganya cukup 115.500. Yang minat monggo silahkan R3-nya. Mau mereview mobil-mobil yang baru datang juga, ada Mobilio 2017 tipe E mata sipit, Innova Solar, AE Barong, Avanza 2016 hitam tipe G. Ini ada Panther juga 2006. Harganya ini 99 juta. Sudah dapat Panther tahun 2006. Matanya juga ada mata besar. Ini ada Terios kemarin ya 2013 tipenya TX. Harganya cukup 113 juta saja. Sudah dapat Terios TX 2013. Nah, kemarin soalnya tempatnya agak sempit, ini makanya kita review ulang dari belakang. Tipe E harganya 215 juta yang minat monggo silakan. Ini ada Mobilio RS manual. Kondisi ini terus terang biasa. Cuma untuk KM-nya berapa Mas? 68. Manual ya, RS warnanya putih. Harganya ini 142 juta. Ya, minat monggo silakan. 142 juta saja. Mobil RS 2015 manual. Ya, minat monggo. Ada bapaknya dari mana Pak? Tuban. Berapa kali kesini? Dua kali. Pertama beli apa? Beli R3. Oh iya, kuncinya itu ya. Siap. Ini kedua beli apa ini?
Honda Jazz. Siap, nggih. Terima kasih banyak Pak Rawi tetap berlangganan. Nggih, makasih Pak. Monggo-monggo nggih. Ini ada Innova platnya lokal L bensin 2011. Nah, tapi sudah di update bareng ya. Ini harganya kita jual 68 juta. Yang minat monggo silakan. Kijangnya, kijang kapsul. Ini ada Mazda 2, tahunnya 2014-an. Platnya B Jakarta, ini manual transmisi. Kita tengok interiornya. Nah, ini untuk pajaknya sendiri sekitar naik turun 2,5. KM-nya juga masih rendah. Nah, ini di pasaran 110-an, ini cukup kita jual 95 juta. Yang minat monggo silakan Mazdanya. 95 juta saja. Nah, ini Grand Livina XV manual ya, Mas. Manual harganya cukup 69.500 2009. Cuma dia pajaknya off ya 2 tahunan. Kemarin sudah kita review. Ini ada Estilo, harganya ini juga 60 jutaan. Estilo tahun muda soalnya ini. Ini seninya platnya lokal R, harganya 69 juta. Lampunya kusam, nanti kita beresin enggak apa-apa. Ini ada PV 2014, harganya cukup 86 juta. Kijang 59 juta. Kijang kapsul. Ada Xenia XI 2008, ini juga obral, harganya 68 juta. XI 2008, 68 juta saja. Untuk pajaknya 2 jutaan, pajaknya juga hidup, cuma mepet. Ini manual transmisi. Ada Kijang LGX, banyak juga lokal AE. Interior ini ya, joknya ori, cuma cover aja. Jadi AC udah double kalau LGX. Tahun 2002. Interior kurang lebih seperti ini ya. Ini kusem di sini, nanti terima kinclong enggak apa-apa sama bumper itu. Memang kita jual itu apa adanya, enggak kita tutup-tutupi ya. Ini harganya 103.500. Ada Panther Touring. Ada 3 juga GX 2013. Ini ada Panther Touring, tahunnya 2000-nya 2002-an ya. Ban-bannya udah dibuat ban besar, juga masih lumayan baru. Harganya 108 juta. Yang minat monggo saya Panther Touring-nya manual. Ini CRV AE, kemarin kita review 108 itu ya. 108 14, ini harganya cukup 139.500. Yang minat monggo, dengan harga 130 jutaan jenengan sudah dapat Mobilio RS ya 2014, insya Allah sudah murah meriah. Yang minat monggo manual ya, manual ya. Ini ada Avanza 2017, platnya B, harganya 138 juta, manual transmisi. Yang minat monggo 138 juta 2017 Avanza Barong. R3 ini juga baru masuk. R3 new seperti ini, kita yang tersedia stoknya 160 sama 170-an sama 180-an itu ya yang tersedia. Innova ini juga ribbon matic solar 300-an ya. 300 berapa ini kemarin? 318 ribbon matic solar. Ini ada Yaris juga. Yaris ini baru masuk, tapi ya tahunnya muda. Normal. Interiornya kurang lebih seperti ini. 12-12an. Harganya 136 juta. Ini Honda Jazz lagi 181 juta. 2014. Ini 2014 juga platnya lokal, malah cuma 175 juta. Dengan tipe yang sama, tahun sama. Platnya ini malah lokal, tapi harganya lebih murah. Jadi di tempat kita itu seperti itu ya. Harganya beda-beda. Nggak bisa kalau harus disamaratakan. CRV. Ini harganya 105 juta. 105 juta tahunnya 2007-2008 untuk matic pak manual. Kita tunggu dulu matic ya di interiornya. Ada mobil RS 2017, 17-an ya. Ini manual transmisi, harganya 156 juta ya. Minat monggo silakan. Nah, itu ada tulisannya. Ini ada Honda Jazz RS, harganya 114 juta 2008-2009 RS ya. Matic paman. Ada Corolla Altis, platnya lokal S, tipenya G. Pelknya Gianeng, kita tengok ya.
Itu ban-bannya juga masih baru. Royalties ini di pasaran masih tembus 90 koma karena tahunnya 2008 pemakaian. Ini ya, TV-nya udah dibuat folding. Harganya di tempat kita cukup kita jual 78 juta. Yang minat monggo silakan royalties-nya. Ada Avanza harganya 94 juta 2010, tipe G. Taruna lagi 57 juta 2003. Verosa Independent ini 59 juta tahunnya 96. Ini soalnya yang limited sudah bisa dibuka. Ini ya, sudah bisa dibuat double cabin. Nah, ini Livina 2012, tipenya EV varian tertinggi, itu ada tulisannya juga. Harganya 87 juta. Dalamnya putih, Pak? Cepu, Pak. Cepu sudah ketiga ini ya? Kalau kesininya lebih dari 7 kali. Tapi belinya? Belinya 3 kali. 3 kali. Mau 4 ini? Iya. Siap, terima kasih banyak jauh-jauh dari Cepu. Ya. Masih, Pak, monggo milih-milihin. Ya. Kalau langganan nanti harganya beda lah. Nanti nego aja sama marketingnya. Ya. Siap, makasih, Pak. Ya. Ada Mobilio Mata Sipit abu-abu, platnya Jawa Barat, manual 2017, harganya 139 juta. Yang minat monggo silakan. Mobilionya untuk interior kurang lebih seperti ini ya. Mohon maaf agak gelap. Ini ada Xenia juga baru datang, Barong 2017 silver. Ini yang mau kita review ini ya. Ini R3. Ini GL 2014, ini bukan salah tahunnya, bukan 2013. Yang benar ini 2014. Jadi plat memang tidak bisa untuk acuan. Ini 2014. Ada Taruna ya, Taruna sudah variasian, ini cuma kotor aja kita tengok ya. Ya cuma kotor ini. Nah, itu bannya cuma kotor. Karena memang baru datang. Taruna tahunnya berapa ini, Pak? Tahun 2003? Pak 2. 3 dari petigaan manual. Nah, itu ya. Ini harga ini yang long. Harganya ini cukup 54 juta yang minat monggo. Ini kita obrol 54 juta saja. Ini ada Kijang kapsul. Kijang kapsul ini LSE diesel. Platnya lokal AG. Jadi update LGX tapi ini ya. Update LGX. Nah, lampunya udah besar. Kita tengok interiornya. Kurang lebih seperti ini. Ini bahan bakarnya diesel ya. Ada Terios kemarin ya, TX ini mau kita perjelas. Kemarin kan reviewnya juga baru dari Jepang. Ini TX tahunnya saya salah kemarin. Ini yang benar tahunnya 2007. Nah, ini bekasnya Bapak Kiai, jadi insya Allah kalau pakai juga dapat berkahnya. Ini manual, matic, mohon maaf. Ini harganya kita jual 91 juta. Ya, minat silahkan. Teriosnya. Nah, ini depan-depan ini mobil baru datang. Jadi di tempat kita memang ada yang sudah ready, ada yang belum ready. Jadi memang kita sediakan juga yang sudah ready. Karena apa? Karena banyak yang dari luar pulau juga biar langsung bisa bawa pulang. Atau yang dari luar kota agak jauh. Silakan pilihan di tangan jenengan, pilih ready atau belum ready, monggo. Kalaupun belum ready, kalau tinggal poles itu cepat ya, sehari ya jadi. Plus 12-an. Harganya 136 juta. Ini udah jazz lagi 181 juta. 2014. Ini 2014 juga platnya lokal, malah cuma 175 juta dengan tipe yang sama, tahun sama. Platnya ini malah lokal tapi harganya lebih murah. Jadi di tempat kita itu seperti itu ya. Harganya beda-beda. Nggak bisa kalau harus disamaratakan. CRV ini harganya 105 juta. 105 juta tahunnya 2007-2008 untuk matic Pak manual, kita tunggu dulu matic ya di interiornya. Ada mobil RS 2017. 17-an ya, ini manual transmisi harganya 156 juta ya, minat monggo silakan. Nah, itu ada tulisannya. Ini ada Honda Jazz RS harganya 114 juta 2008-2009 RS ya. Matic Pamanu ini RAS TRDS. RAS ini yang tipe tinggi. Ini tahunnya 2015-16-an harganya 150
6.500.000 ya, minat monggo silahkan. 5.75 mohon maaf. Matic transmisi. Ini ada ras hitam ya. 2012-13an, 130-an. Ini ras juga. Jazz RS GK5 kita banyak sekali monggo. Ini Matic 2015. Jazz RS juga ini 2010. Manual. Babu, Spender, R3 ini baru masuk semua soalnya. Ini ada Yaris. Yaris tahun berapa ini, Mas? 2016, ini juga baru masuk. Ras ya, ras 200-an itu banyak sekali monggo. Ada yang 14, ini harganya cukup 139.500 yang minat monggo. Dengan harga 130 jutaan jenengan sudah dapat Mobilio RS ya. 2014 insya Allah udah murah meriah ya, minat monggo. Manual. Ya manual ya. Ini ada Avanza 2017 platnya B, harganya 138 juta, manual transmisi ya, minat monggo. 138 juta 2017 Avanza Barong. R3 ini juga baru masuk. R3 nya seperti ini, kita yang tersedia stoknya 160 sama 170-an sama 180-an itu ya. Yang tersedia Nova ini juga ribbon Matic Solar 300-an ya, 300 berapa ini kemarin, 318 ribbon Matic Solar. Ini ada Yaris juga. Yaris ini baru masuk, tapi ya tahunnya muda, manual, interiornya kurang lebih seperti ini.